Sebuah pernikahan kontroversial kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya seorang pria terlihat menikahi dua wanita sekaligus, bahkan ketiganya sampai duduk bersama-sama di kursi pelaminan. Pemandangan tak biasa ini seperti yang terlihat di video viral unggahan akun Instagram Baraya Dagelan, hanya saja tak ada keterangan di mana dan kapan pernikahan kontroversial ini terjadi. Jomblo menjerit melihat ini, keterangan video, pada Rabu tanggal 3/8/2022. Dalam video singkat itu terlihat seorang pria muda yang duduk di tengah kursi pelaminan sembari tersenyum malu-malu, pasalnya dua wanita cantik, yang dengan pakaian dan riasan serupa terlihat duduk bersama pria muda tersebut. Momen tidak biasa ini tentu semakin mengundang perhatian, terbukti dari banyaknya tamu yang berkumpul di dekat pelaminan sambil mengabadikan ketiganya. Gila, ujar seorang pria menyaksikan pasangan suami istri tersebut, yang membuat si pengantin laki-laki semakin memerah malu, bahkan ia sampai menutupi wajahnya karena tak kuasa menahan sorotan para hadirin. Namun berbeda dengan si pengantin pria yang malu-malu, kedua istrinya justru bersikap lebih tenang sambil mengulas senyum lebar ke arah kamera seperti bisa. Diduga pernikahan tak biasa ini jelas langsung mencuri perhatian publik, tak sedikit yang mendorong pengantin pria untuk membagikan ilmu sehingga bisa menikahi dua wanita sekaligus.